Aduh, Ipin, udah belum perbaiki sepedanya? Ayo, kita berangkat, keburu kesiangan nih. Aduh, iya sabar Upin, ini aku sudah mencoba memperbaiki sepedanya. Tunggu sebentar lagi. Sampai juga. Hei, Upin Ipin. Hei, kalian masih santai-santai aja nih. Katanya kita mau jengukin si Ultraman Zero dan Ultraman Cantik ke rumah sakit. Aduh, iya nih Spider-Man. Si Ipin ini lama banget memperbaiki sepedanya, jadi kami belum jalan-jalan nih. Iya nih, ini susah banget memperbaiki sepedanya, Kak Spider-Man. Aduh, biar aku saja yang memperbaikinya sini. Wah, Upin Ipin di mana ya? Wah, ternyata mereka di sana. Upin Ipin, kalian lagi ngapain Upin Ipin? Ada Spider-Man. Ada Karos. Ini Karos, kami lagi memperbaiki sepeda nih Karos. Aduh, iya nih Karos, kami mau pergi menjenguk Ultraman Cantik dan Ultraman Zero nih Karos. Upin Ipin, sepedanya sudah kuperbaiki nih. Baiklah, bagaimana kalau kita berangkat sekarang nih Upin Ipin? Ayo. Wah, hebat sekali Kak Spider-Man. Kamu memperbaiki sepedanya dengan cepat. Wih, keren, keren. Wah, ya nih, Kak Spider-Man cocok nih kalau buka bengkel nih. Kamu jago banget. Wah, baiklah kalau begitu. Kalian hati-hati ya. Jangan lupa titipkan salamku kepada Ultraman Zero dan Ultraman Cantik ya. Iya, Karos. Baiklah Karos, kami berangkat dulu ya Karos. Iya, kalian hati-hati ya. A few moments later. Hore, kita sampai nih, hore. Ya nih, kita parkir dulu ya di sini. Iya, iya. Ultraman Zero, gimana keadaanmu sekarang? Apa kamu sudah membaik, Ultraman Zero? Wah, iya nih Upin Ipin. Aku sudah lumayan membaik nih. Makasih ya sudah menjenguk. Wah iya, sama-sama. Oke teman-teman, lihatlah. Kita berada di rumah sakit ya. Kita sedang menjenguk si Ultraman Zero dan Ultraman Cantik nih. Wah, ada Ultraman Cantik di sini, lihat. Ultraman Cantik. Gimana perasaanmu sekarang? Apa kamu sudah membaik, Ultraman Cantik? Wah iya nih Upin, aku agak pusing saja sedikit, tapi gak apa-apa kok. Hei, makasih ya. Wah iya, sama-sama. Oke lah teman-teman, tapi perasaan aku ada yang kurang nih teman-teman. Kayaknya ada yang gak datang ke sini teman-teman ya. Oh iya, Ultraman Daina. Kemana sih Daina ya? Waduh, tumben banget dia kekumpul. Ah, kita tanyain saja kepada anaknya teman-teman, yaitu si Ultra Boy Daina. Hey, Ultra Boy. Ultra Boy, ayahmu kemana? Kok dia gak kesini, Ultra Boy? Oh, ayahku katanya lagi bersepeda mengelilingi kota ini. Katanya dia lagi berlatih bersepeda. Oh, begitu ya. Oke deh kalau begitu. Upin, aku pengen pulang nih. Aku capek, aku pengen tidur. Wah, kamu pengen pulang ya Ipin? Ya sudah, tunggu sebentar. Aku pamitan dulu sama Ultraman Zero dan Ultraman Cantik. Ya deh, cepat. Oke. Ultraman Cantik, kami pamit pulang dulu ya. Udah sore nih, si Ipin pengen pulang. Oh iya, hati-hati ya. Iya, kalau begitu permisi ya. Iya. Oh iya, aku juga sama Ultraman Zero juga nih. Ultraman Zero. Iya, Upin. Aku mau pergi dulu ya, aku mau pulang dulu nih, udah sore. Oh iya, makasih ya sudah kesini. Iya, sama-sama. Oh iya teman-teman, Ultra Boy, Bobo Boy, kami pergi dulu ya. Oh iya, hati-hati ya Upin. Iya, baiklah, ayo. Oh iya, aku lupa, Ultraman Zero, aku pinjam mobilmu ya yang di luar. Oh iya, silakan pakai aja Upin. Wah, makasih ya, baik banget kamu. Baiklah ya Upin, Spider-Man, kita pulang. Wah, lihat. Jadi ini mobilnya Ultraman Zero ya, yang akan kita pinjam. Baiklah kalau begitu, Upin Ipin. Ayo naik, kita berangkat sekarang juga. Takutnya keburu kesorean nih. Wah iya.
Aduh, capek juga. Ada Upin Ipin sama Spider-Man. Kalian habis nyenjengukin si Ultraman Zero dan Ultraman Cantik ya? Wah iya nih Ultraman Dyna. Oh iya, kamu sedang bersepeda ya? Hebat sekali kamu. Haha, iya nih. Aku sedang berlatih nih supaya otot-ototku semakin kuat nih Upin Ipin. Oh iya, kalian mau pulang ya? Iya nih, kami mau pulang dulu nih Ultraman Dyna. Soalnya udah sore nih. Oh ya udah deh, aku duluan ya. Iya, iya. Baiklah, cepat kita berangkat juga Spider-Man. Iya, iya. Ayo Upin Ipin, kita berangkat juga. Baiklah, let's go, let's go. Kita berangkat. Dua jam kemudian. Aduh, gimana nih? Mobilnya malah mogok nih. Aduh Spider-Man, ayo kita berangkat Spider-Man. Udah mau sore nih. Waduh, mau gimana lagi nih Upin Ipin? Habisnya mobilnya berasap gini, mana bisa jalan lagi nih Upin Ipin? Lihat deh. Aduh, terus kita bagaimana dong? Sudah, lebih baik kita mencari pemukiman yang ada di sekitar sini. Siapa tahu ada yang bisa dimintai tolong. Ayo Upin Ipin. Wah, baiklah kalau begitu Kak Spider-Man. Ayo, keburu kemalaman nih. Baiklah, ayo Upin Ipin. Hah, sudah hampir malam nih. Iya nih Spider-Man, mana di sini menyeramkan lagi. Waduh, lihat ada rumah kosong tuh. Sepertinya gak ada penghuninya di sini. Ah, kita coba dulu. Halo, permisi. Permisi. Apakah ada orang? Halo? Aduh, gak ada siapa-siapa di sini. Ya sudahlah Upin Ipin. Lagian rumahnya juga kosong. Bagaimana kalau kalian tunggu di sini selagi aku memperbaiki mobilnya? Siapa tahu nanti mobilnya bagus lagi. Oke? Okay? Aduh, ya sudahlah kalau begitu. Kamu jangan lama-lama ya, Kak Spider-Man. Baiklah Upin Ipin, aku berangkat dulu ya. Kalian baik-baik di situ. Iya, Kak Spider-Man, jangan lama-lama. Aduh, Kak Spider-Man lama banget ya Ipin. Di sini menyeramkan sekali nih. Iya nih Upin, aku juga ketakutan nih kalau terus-terusan di sini. Aduh, lama banget ya. Wah, untung saja mobilnya sudah berhasil kuperbaiki. Aduh, baiklah. Astaga. Makhluk apa itu? Itu kan seperti hulek. Hah? Apa jangan-jangan itu Upin Ipin ya? Aduh. Hah? Upin Ipin. Upin Ipin. Astaga, Upin Ipin. Kalian kenapa jadi begini, Upin Ipin? Ya ampun. Tidak, lepaskan aku, Pin. Siapapun, tolong aku. Apa? Aku seperti mendengar suara teriakan minta tolong. Hah, itu kan hantu penghuni rumah kosong itu. Waduh, gawat. Hei kau hantu terkutuk, cepat kembalikan mereka seperti semula. Jangan membuat mereka jadi seperti itu. Diam kau. Ayo anak-anak, serang dia.
few moments later. Aduh, apa yang terjadi? Tadi sepertinya kami kesurupan ya, aduh. Wah, untung saja kalian sudah sadar kembali, Upin Ipin. Kekuatanku sekarang melemah nih. Aduh, aku gak bisa melawannya. Berani sekali kau mengacaukan semua rencanaku. Hah? Itu kan si Upin Ipin. Aduh, apa yang terjadi di sini? Waduh, sepertinya mereka membutuhkan bantuanku. Baiklah kalau begitu. Aku akan berubah menjadi 7. Baiklah, ayo teman-teman. Kita harus mengalahkan hantu jelek itu. Ya, ayo. Jangan menggangguku. Astaga, dia juga bisa berubah jadi 7. Baiklah, ayo semuanya serang. Oke teman-teman, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para hantunya teman-teman. Dan Upin Ipin pun selamat ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.